Sejak puncur ibadah haji, mang ratus-ratus siswa hambalan sekolah dasar di Kota Bandung dilatih ngalakonan prak-prakan ibadah haji pikeun sakumna hambalan. Eta pelatihan teh ditaratas pikeun ngawewegan pangaweruh ngeunaan prak-prakan ibadah haji di Mekah serta ngirut para siswa sangkan boga tekad ngalakonan ibadah haji jagana. Mangratus-ratus siswa hambalan sekolah dasar di Kota Bandung aub dina pelatihan ibadah haji di Lelewak Dago, Kota Bandung. Saban hambalan prak-prakan ibadah haji dilakonan ku para siswa anu jumlahna teu kurang ti 800 urang bari marakirak sukan ihram sakumaha ilaharna prak-prakan ibadah haji. Simulasi prak-prakan ibadah haji dimimitian tina ngalaksanakeun ibadah wukuf, lontar jumroh, tepi ka tawaf dina miniatur Ka'bah. Sakumna latihan ibadah haji anu dilakonan ku para siswa teh diwewegan ku babacaan doa anu diaping ku pembimbing. Eta simulasi ibadah haji teh ngahaja dilakonan ku para siswa minangka ketak pikeun ngawewegan pangaweruh ngeunaan prak-prakan ibadah haji di Mekah. Simulasi manasik haji, puncak manasik haji dimulai dari pelaksanaan dari maktab pengambilan niat, kemudian dilanjutkan ke Harwiyah, Mabit di Mina, lalu ke Arafah, Muzdalifah, Mina untuk lempar jumroh, dan di Mekah untuk tawaf. Dan ini diikuti oleh dari mulai TK, kemudian SD, primary juga, SMP sampai SMA. Para siswa ngarasa gembira bisa aub dina eta simulasi ibadah haji, kukituna dirina nyaho kana sakumna kagiatan dina prak-prakan ibadah haji anu saenyana. Kalau baru pertama kali? Pernah juga. Ya tadi apa aja sih? Ngikutin apa aja tadi? Tahu nggak? Ya, terus apa lagi? Nguterin Ka'bah. Terus? Ya, gimana seneng nggak? Lianti jadi ilmu pikeun para siswa eta simulasi teh dipiharap bisa ngirut karep para siswa pikeun ngalakonan ibadah haji jagana upama dirina geus sawawa. Yuhana Kurniawan, Bandung TV.